berkaitan dengan ilmu itu, Ustaz. Ini dari sebagian teman-teman juga semangat ketika ada pengajian itu yang diadakan daurah tematik, tapi ketika kajian rutin mereka itu kurang semangat, Ustaz. Bagaimana dengan yang seperti ya, ini, Ustaz? Pertama, ya mungkin ini sebenarnya orang nggak paham apa itu ilmu sendiri. Naam. Ya, nuntut ilmu kan tujuannya kata Imam Muhammad untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Naam. Ya, jadi sudah menjadi kesalahan dan kekeliruan bagi para penuntut ilmu. Terkadang hanya menuntut ilmu kepada ustadz-ustadz yang ada di YouTube saja. Nah. Ustadz yang ada di YouTube dia nggak belajar. Ini kan keliru. Nah. Bisa saja ustadz yang nggak ada di YouTube lebih faqih, lebih alim daripada ustadz yang ada di YouTube. Nah. Bisa saja ada ustadz yang tidak ada di YouTube lebih jauh, lebih ikhlas dibandingkan ustadz yang ada di YouTube. Nah. Jadi ini bukan timbangan kita, ini bukan sandaran kita. Sandaran kita seseorang itu lurus nggak akidahnya, lurus nggak manhajnya. Nah. Dia bisa mengangkat kebodohan nggak dari kita. Kalau dia bisa mengangkat kebodohan dari kita, maka tentunya kepada mereka lah kita menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Karena ya seperti kita ketahui semua, syaitan kan online 24 jam. Nah. Untuk menggoda kita, menggiring kita. Lah kalau seandainya kita tidak mengisi hati kita dengan kebaikan, ya dikhawatirkan syaitan akan menguasai kita, seperti itu. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga ikhwan ikhwan di semangat, semangat, Ustaz. Doakan insyaallah. Semoga di Lumajang juga istiqomah semua. Amin, amin. Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah.